Oke, kali ini kita akan melakukan editing shot pada Altium. Di sini adalah layar out. Kemudian setelah itu kita off-kan semua layernya. Caranya dengan ini kita matikan. Ini juga kita matikan dan kita pergi port layer. Setelah itu kita klik satu salah satu dan kita klikkan. Nah ini ada di keyboard layer, kita copy kita masuk ke kita klik dulu, kita masuk ke mechanical layer, kita on kan dan kita klik mechanical, kita off kan yang keyboard. Saya bisa lihat dan kita klik edit, lalu kita klik paste spesial, lalu kita klik paste orang lainnya, lalu paste array, dan kita lihatkan seperti ini. Kita klik paste. Nah ini sudah di paste. Kita klik salah satu dan kita tab, lalu kita pindahkan ke board lainnya. Nah di sini kita akan mengubah bentuk bootnya. Caranya kita klik lain, misal kita mau memotong bootnya dari sini ke sini, kita klik OSC dan OSC lagi, lalu kita klik tandai, lalu kita push, lalu kita pindahkan zoom biar pas. Nah ini sudah pas, lalu kita zoom lagi dan kita scan lagi. Nah ini sudah pas. Setelah itu kita klik salah satu dan kita klik tab. Setelah itu kita klik design, kemudian board shape, kemudian board from self object. Ya, otomatis botnya akan berubah bentuk. Ya sudah, kita onkan lagi yang kit layernya, kita onkan yang ada terakhir sama juga ini di open dulu, karena kan orang satu, kemudian kita set semua, kita setel RC, kita play, lalu kita open lagi dan kita pergi play, lalu kita paste spesial, paste array. Nah ini sudah kita paste di keyboard layer, kita pindahkan tab lalu ke sini. Fungsi dari ini tuh untuk menjaga keyboard layer antara yang di polygon 4 dengan non polygon 4. Nah ini sudah, kalau sudah kita klik layer, lalu kita klik tool polygon pole, polygon manager, polygon form, polygon board plugin, tunggu sebentar dan kita rubah di sini menjadi 30 mil. Kita klik play. Dan ini ada jaraknya dari di portalnya. Kita klik OK.
Kalau kita lihat tiga dimensinya dan seperti ini. Nah, bagus. Oke, cukup sekian dan terima kasih.